Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, salam sehat dari saya, Petani Indonesia. Teman-teman, nih, kalau mau deres ataupun noreh karet cepat nih, jalur yo. Mungkin urusan noreh, ya, Anda lah seniornya, tapi urusan cepat, nah ini. Ini teman-teman, kalau mau cepat noreh karet, yang pertama teman-teman, peso sadapnya, ataupun peso potongnya kalau bahasa Jambi, harus tajam ya teman-teman ya. Harus tajam. Yang kedua, Anda harus tahu lokasi. Lokasi kebun maksudnya yang mau Anda toreh. Yang selanjutnya teman-teman, jurus ini bukan pakai jimat, bukan pakai jurus-jurus yang lain atau apa. Ini teman-teman, kalau mau cepat noreh karet, yaitu Anda harus minimal 3 putaran noreh, 3 kali torehan kebun, paling nggak EQ, daya ingat Anda harus kuat maksimal. Yang selanjutnya teman-teman, badan kita harus sehat, fit, jangan mancle-mancle, jangan sambil demam, sambil sakit, itu hendaknya istirahat, berobat. Untuk selanjutnya teman-teman, mau ini cara cepat menoreh karet ya, harus hafal jalan tempat kita noreh. Jalan, jadi kita nggak lagi kemana lagi ya. Yang ini udah apa belum, yang itu udah apa belum, nggak seperti itu lagi teman-teman ya. Jadi kita istilahnya harus bisa menghitung pohon karet. Minimal ini minimal ya teman-teman, paling enggaknya harus bisa menghitung pohon karet sambil baring ataupun sambil tiduran. Ini bukan kerja tapi teman-teman, ini cara cepat motong karet ataupun noreh karet ataupun deres pohon karet ya teman-teman ya. Paling enggak Anda bisa menghafal langkah-langkah Anda sewaktu Anda bekerja menoreh karet. Ini cara saya, mungkin cara Anda ada yang lain lagi mungkin. Mungkin contohnya seperti ini teman-teman. Ini sambil Anda baring tergeletak, sambil ya tangan dikening macam ini teman-teman ya. Coba Anda sambil berpikir atau membayangkan kerjaan Anda yang tadi sudah Anda toreh, sudah Anda kerjakan. Berpikirnya seperti ini sambil membayangkan langkah ke sana satu. Di sana ada ranting, melangkah lagi 2 pokok. Melangkah lagi ke sana 3 pokok. Balik lagi ke sini 4 pokok. Dan seterusnya teman-teman. Di saat itulah teman-teman, besoknya Anda bekerja, nggak akan lupa, nggak akan ada yang ketinggalan pohon karetnya, pasti ditoreh semua. Terkecuali ya teman-teman ya, pohon karetnya yang mati. Ini teman-teman. Yang selanjutnya teman-teman ya, banyak orang nih teman-teman. Ini banyak orang istilahnya waktu hujan, habis hujan nih teman-teman, pohon karetnya basah nih. Pohon karetnya basah. Weh, habis hujan pohon karetnya basah, kok ditoreh? Ini kebanyakan orang seperti itu teman-teman ya. Entah dia males noreh pohon karetnya atau memang itu sebagai alasan ataupun sebagai suatu apalah ya, males noreh karet. Padahal ya teman-teman ya, yang basah itulah yang ditoreh teman-teman ya. Kalau yang kering tuh di pondok saya, di sana itu untuk kayu api teman-teman ya. Jangan ditoreh, nggak ada getahnya ya. Yang selanjutnya teman-teman, ini kalau menurut saya lagi, noreh yang cepat itu teman-teman ya, itu tadi, itu menurut saya tadi, mungkin bisa Anda terapkan, bisa Anda praktekkan. Mungkin Anda pernah menghitung pohon karet, repot teman-teman ya, 1, 2, lupa teman-teman ya. Tapi kalau Anda sambil baring, pasti ketemu, satu pun gak terlewatkan. Sambil baring, sambil membayangkan setara Anda pertama noreh pohon karetnya, lalu langkah kedua, langkah ketiga, dan seterusnya. Oke teman-teman, cukup sekian video kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk para penoreh pohon karet seperti saya. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dari saya, Petani Indonesia.